Penyelenggaraan MTQ Nasional ke-47 tingkat Kabupaten Tabalong yang dilaksanakan di Kecamatan Benua Lawas turut diapresiasi anggota DPRD Tabalong yang menghadiri acara penutupan. MTQ Nasional ke-47 Tabalong dinilai sukses terselenggara dengan meriah dan semarak. Anggota DPRD Tabalong turut mengapresiasi kemeriahan penyelenggaraan Musabakah Tilawatil Quran Nasional ke-47 tingkat Kabupaten Tabalong. Apresiasi disampaikan anggota DPRD Tabalong Hudia Nur yang hadir saat penutupan MTQ ke-47 Tabalong pada 2 Agustus 2022. Hudia Nur menilai penyelenggaraan MTQ ke-47 Tabalong di Kecamatan Banua Lawas berlangsung meriah dan semarak. Terlebih dalam 2 tahun terakhir pelaksanaan MTQ digelar terbatas tanpa penonton akibat pandemi COVID-19. MTQ yang ke-47 yang diadakan di Benua Lawas ini sangat meriah ya. Terutama Benua Lawas mendapatkan juara 4 kali berturut-turut. Dan harapan kami untuk MTQ yang akan datang bisa diadakan lebih meriah lagi. Pada pengumuman dan penutupan MTQ Nasional ke-47 tingkat Kabupaten Tabalong ini, Kecamatan Banua Lawas dinobatkan sebagai juara umum MTQ ke-47 Tabalong. Dari kemenangan ini, Kecamatan Banua Lawas berhasil menjadi juara umum dalam 4 tahun berturut-turut. Dano Novarin, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.